Kelantan terus buntu mencari kemenangan kedua dalam Liga Super musim ini. Sebaliknya, Kelantan United ceria merekodkan kemenangan pertama musim ini apabila membelasah Kelantan 4-1 dalam aksi derby Kelantan yang diadakan di Stadium Sultan Mohamed IV. Sebaik sepak mula, Kijang Hijau membuka tirai jaringan menerusi David Silva pada minit ke-22. 4 minit kemudian, OJ Portiria menggandakan kelebihan mereka. Masih memastikan bola dalam kawasan pandang di Fafuan dengan kawan Fafuan. Oh, dan itu dia. David Silva menunggu saja untuk melakukan bukan ketika berada di paroi tempoh hari. Dan mereka menghukum barisan pertahanan Kelantan. Bagaimanapun, perlawanan dihentikan selama 1 jam 30 minit pada minit ke-37 selepas kilat sabung menyabung di Stadium Sultan Mohamed IV. Selepas komisar perlawanan berpuas hati situasi sudah cukup selamat untuk disambung semula, perlawanan kembali disambung. The Red Warriors merapatkan jurang menerusi sepakan penalti Ismail Akinada pada minit ke-49 separuh masa pertama. Keputusan 2-1 kekal sehingga rehat. Dapat dengan Ilhan. Kemana tujuannya, ke sebelah kiri atau kanan? Ke sebelah kiri, dan itu dia. Jaringan pertama Kelantan FC. Antara jaringan terbanyak mereka antaranya. Sebarang peluang melihat Kijang bangkit pada separuh masa kedua meleset sama sekali. Ini selepas Portiria menyumbat gol ketiga untuk Kijang Hijau pada minit ke-61. Anak-anak buah Nazrul Wan Makmur makin selesa mendahului 4-1 menerusi gol Syazwan Zainul. Biarpun anak-anak buah Frank Bernhard cuba bangkit, keputusan 4-1 kekal sehingga tamat perlawanan. OJ Portiria, satu hantaran cantik Syazwan Zainul, satu chip. Tenang sahaja, pengenangan yang dipamerkan oleh Syazwan Zainul itu adalah hasil dari pengalaman dia. Keputusan ini melonjakkan Kelantan United ke tangga ke-12 Liga Super dengan 6 mata, manakala Kelantan berada di tangga tercorot Liga dengan 4 mata. Selepas ini, Kelantan United bakal berdepan kunjungan Selangor di Kota Baru pada 7 Jun, manakala Kelantan pula berdepan Kuching City di Kuching pada 8 Jun.